kita diamkan dulu 10 menit, taruh di tempat aman, kemudian kita lapis yang kedua. Saya Jolly Airbrush, sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. See you. Oke guys, mumpung masih di Kediri dan masih dalam suasana liburan, kebetulan di sini saya ada kawan, dua kawan juga yang sering ngevlog tentang seputar dunia airbrush chat. Di sini ada Wahyu Setiawan dan Ainul Yakin, kebetulan markasnya di Kediri. Mumpung saya di Kediri, kali ini akan saya datangi ke markasnya atau ke tempat kerjanya. Kita akan coba kompilasi channel. Mungkin ada trik, sedikit trik yang akan kita bahas nanti di markasnya dia. Penasaran? Yuk kita datangi dia di markas atau tempat kerjanya. Yeah. Apa kabar? Assalamualaikum bro. Yeah. Sehat semua yo. Halo kawan, aku ucapkan salam. Untuk menjawab video yang kemarin, berhubung kemarin sama saudara saya Ainul nggak dijawab, terpaksa saya datangi ke markasnya sendiri. Pasti lebih puas. Oke. Kan kemarin di video pertama saya pakai Siralik yang ditutur saya. Berhubung di sini lengkap jenis-jenisnya, kita pakai ini. Ini Siralik yang sering saya bahas, tapi belum pernah ketemu dengan catnya. Mumpung di Kediri ini lengkap bahannya. Bahan pertama Siralik, bahannya kedua Violet mas ya? Iya, Violet. Ini kalau produknya dari Nasen. Kalau produk yang sering saya pakai di tutorial saya, pakai Suzuka ada, Galaxy ada, ini yang produk dari Nasen. Untuk perbandingannya perkiraan aja. Jadi okay, perkiraan dari selera. Kita akan coba eksperimen perbandingan 2:1, 2 Siralik, 1 Violet umumnya. Oke. Okay. Ini tadi yang sudah saya campur antara 2 cat Siralik emas. Cooper ya mas ya? Cooper dengan magenta, terus ditambahi binder. Kalau untuk perbandingannya selera, jadi nggak bisa dijadikan patokan berapa banding berapa, selera. Jadi kalau pengen emasnya lebih kelihatan ya siraliknya dilebihi, kalau pengen lebih gelap magenta, violetnya lebih. Untuk tindernya terserah mau pakai tinder apa, kebetulan di markasnya itu adanya Alpha Gloss ya. Pakai apa? Eceran sebenarnya nggak apa-apa. Eceran juga nggak apa-apa. Yang sering pakai eceran Ngadimur, untuk kostum. Iya. Tapi menurut pengalaman saya yang pernah saya pakai jenis akrilik ya mas ya? Akrilik, kalau di sini namanya metalik mas. Metalik namanya? Iya. Perbandingannya 1:2, 1C2 thinner. Kebetulan medianya medianya dasar merah ini nggak kita pakai. Kita tutup dengan cat warna hitam dulu. Cat warna hitam. Sebenarnya warna silver juga bisa, tapi kalau pakai dasar hitam nih menutup daya tutupnya lebih cepat. Ya mas ya. Daya tutupnya lebih cepat. Dasar hitam dulu. Oke. Medianya telah kita dasarkan hitam, berikutnya langsung kita spraykan. Paling sapa, yeah, ucapkan salam. Kekuatan ada di dalam doa, yeah. Sesuatu yang bukanlah biasa, uh-huh. Mungkin terdengar hanya sebuah kata, yep. Tapi juga ini sebuah rasa, yeah. Saling sapa, yeah, ucapkan salam. Apa kabar? Assalamualaikum, salam untuk semua. Saya tak flash ya. Ini masih flash lagi. Urung flash. Wes. Flash.
Oh iya wes. Ini jadi kak. Ini sebenarnya lebih tajam warnanya, berhubung di sini suasananya agak gelap, jadi kurang tapi kelihatan. Praktekan aja. Bahannya cukup dua tadi, si ralik sama apa mas? Si ralik sama violet atau ungu yang non metalik atau candy tone juga bisa. Nah, ini hasilnya. Sampai ketemu dengan saya Coli Airbrush dan Ainul Yakin di seputar dunia pengecatan. Ucapkan salam. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam untuk semua. Assalamualaikum bro. Baik semua yo. Salam ini salam sesama muslim, yep. Bukan cuma untuk orang yang alim, yeah. Jawab salam gak perlu harus jaim, no. Yang penting terjalin silaturahim, yeah. Saling sapa, yeah. Ucapkan salam. Islam agama cinta damai, yeah. So kita janganlah suka lebay, uh-huh. Cobalah kita sedikit santai, yep. Jawablah salam beramai-ramai, yeah. Saling sapa, yeah. Ucapkan salam. Apa kabar? Assalamualaikum.